masuk tugas apa sih? Apa? Teman-teman. Dikatakan tugas itu apabila modal dari desa 50% plus. Kecuali yang transformasi, itu memang berlaku leks spesialis yang transformasi yang dari UPK ya. Kalau dari UPK modal desanya 0,1% tetapi itu dikatakan bumdes bersama. Itu ada diatur di sini masalahnya. Karena yang itu tidak berlaku untuk transformasi, tapi kalau namanya bumdes modalnya adalah 50 plus adalah milik desa. Itu baru dikatakan bumdes. Sehingga kepada teman-teman Karangangka, nanti pendampingnya Mas Uci, jangan Mas Uci ya. Tolong di terapi apa ya dengan kalau hujan berarti penyuap apa yang terjawab kan? Tapi tetap. Bukan dari desa untuk memberikan. Oh gitu. Udesnya berarti udes. Tidak modal ya. Oh ya. Broker. Untuk broker itu pendiriannya aja. Sehingga nanti desa akan mengalokasikan sesuai broker aja ya. Bikin brokernya. Lupa dan bukunya baru jadi. Yang tadinya apa? Sandal kalau di KBL ini nanti diadakan pada saat ini. Gawe properti sih dong, gawe pendaftar badan hukum. Nanti teman-teman dari TKP jangan siap ya mendampingi untuk penyusunan ADART lagi sampai ke propernya. Mungkin manduk mana? Siapa sih manduk siap ya? Karang Nangka? Iya. Kampungan itu. Terus desa lain apa yang tidak belum dapat modal dari desa? Semua udah ya? Tinggal apa bantuan nggak bantuan? Kebudang lu. Bukan kulon yang 20. Ganti. Terus mana lagi? Desa Bundi. Mau desa mana desa mana cek? Kebudangan kulon. Wis apa? Wis wis. Apa tahun? Untuk periode saya mendapat 95. Ini periode. Ya katanya dulu 20. Ya, ya itu 20. Ya kan tambahnya plak itu lah. Oke. Okay. Aduh. Amat maning lenyap. Anak apa lo lenyap maning. Aduh harus untuk Mas. Masa namanya bundes pembebannya berubah setiap periode. Ya enggak bisa lah ya. Ya Pak, keuangan kan tetap berlanjut. Tetap berlanjut lah, pembebanan itu tetap berlanjut. Ya bisa banyak kali sebelumnya ya. Nggak sama kantong, tapi udah dimodalin. Modalin yang periode saya. Sebelumnya belum dimodalin? Sudah 20 juta. Yang itu. Yang dari provinsi juga apa ya? Yang dari provinsi ya? Ya, ya kalau sudah. Insya Allah saya siap membantu fasilitasi itu. Yang seperti itu, insya Allah saya siap untuk memfasilitasi proses-proses seperti itu. Ya selama ada rekam-rekam, proses jejak-jejak ada yang ditinggalkan. Dan ada bukti-bukti. Itu yang ini. Karena desa itu juga ikut bertanggung jawab Pak sebenarnya dengan hidupnya bumdes, bukan sebentar terus kasih modal los dan sebagainya. Bukti. Itulah kalau masalah usaha saya nggak mengulang aja dengan lah. Kalau saya lihat nanti semuanya untuk usaha semua. Tapi tolong kalau semuanya, mari saya pernah cerita sama Pak Ali dulu. Aku alhamdulillah tapi kalau saya mengelola yang peternakan sapi. Ya. Sekarang yang baru usaha Wiji Sari membeli berapa ekor sapi Kak Ihun? Kalihun. Baru usaha Wiji Sari berapa sapinya 14? 13. 13. Kalau hitung-hitungan profitnya sekian-sekian. Dari 5. Begitu operasionalnya. Kalau gede, itu yang jadi boros kan gitu. Itu. Sehingga pada saat hal seperti itu, tolong panjenengan bisa memperhitungkan. Karena jangan sampai karena yang terjadi, saya diberi sapi 13, separuhnya aku bisa duitnya apa? Tapi jangan sampai dikelola bumdes, untungnya apa? Sama. Tapi karena operasionalnya di bumdes kan banyak personil, lebih banyak juga yang digunakan, itu sehingga menjadi minim ke PADS-nya. Itu. Dan tolong nanti pada saat Bapak Ibu, nanti biar bisa meluruskan ke yang kecil dengan, kalau ada yang nggak lurus. Pada saat di desa, rencana mau memang ada peternakan sapi dan itu mestinya dalam bentuk permodalan ke bumdes ya Mas Ucingin nanti kalau sampai ada terjadi seperti itu. Jadi memang bumdesnya punya broker peternakan sapi, di sana peternakan sapi ya, diperhitungkan memang menguntungkan
Nah, pelaporan itu nanti diajukan ke desa, desa memberikan modal untuk keterangan saksi. Saya tidak berharap, tidak dengan saya nanti, desa punya usaha dikelola sendiri dan tidak tercatat.